Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Hunter dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk edisi video kita kali ini, kita akan unboxing teman-teman. Jadi kita nggak masal, tapi ini salah satu alat pembantu kita masal teman-teman. Dan sudah ada di depan teman-teman semua ya. Oh, ini adalah satu buah paket, yang mana dalam paket ini berisi dua buah kacamata ya. Untuk kacamata yang pertama untuk sniper kita, dan untuk kacamata yang kedua yaitu untuk kameramen saya sendiri teman-teman. Oke, kita langsung unboxing ya. Kita lihat isi kacamatanya seperti apa. Dan untuk merek kacamatanya ini adalah Polarized teman-teman. Jadi kacamata ini untuk membantu penglihatan kita ya dari pantulan sinar matahari dan juga membantu melihat ikan teman-teman. Oke, kita langsung buka ya. Dan satu lagi teman-teman ya, jadi ini mesennya kita online ya, jadi di Shopee, dan kacamata ini langsung itu datangnya dari Cina teman-teman. Jadi kita mesennya dari Cina ya, setelah beberapa hari kemarin kita yang mesen ya, dan baru sampai ke tempat tujuan hari ini teman-teman ya. Oke, biar nggak terlalu lama kita langsung unboxing saja teman-teman. Oke, kita buka plastiknya. Wow, nah, ini dia teman-teman ya. Nah, jadi kita pesennya dua teman-teman ya. Wah, lengkap ya teman-teman ya, lengkap sama box kacamatanya. Oke, kita langsung buka kacamatanya seperti apa ya. Wow, ini dia apa saja ternyata di dalamnya. Terdapat ini teman-teman, mungkin ini ini nih, ini untuk penguji penglihatannya mungkin teman-teman ya. Dan ini juga kita dapat lap untuk pembersih kacamatanya ya. Terus juga ini dapat bungkus juga teman-teman ya, jadi ini bungkusnya seperti ini. Oke, kita kesampingkan dulu. Dan ini dia teman-teman ya, ini kacamatanya tertata rapi teman-teman ya. Oke, jadi kacamatanya bentuknya seperti ini ya. Oke teman-teman ya, wow, garang teman-teman ya, jadi kacamatanya kelihatan lebih modern dari yang kita pesan sebelumnya ya. Oke, wow, jadi bentuknya seperti ini teman-teman, keren teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuk kacamata Polarized ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat. Wow, mantap teman-teman ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, jadi kita coba tes, mungkin bisa kelihatan ya teman-teman ya. Jadi bentuknya seperti ini, kita coba tes dengan tesnya ya. Nah, ini dia. Wow, ternyata benar teman-teman ya. Jadi ini adalah pengetesan untuk ini, sebenarnya ada gambar ikannya teman-teman ya, tapi nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata Polarized. Jadi kita langsung tes ya untuk lensa kacamatanya ya. Nah, itu teman-teman ya, jadi bisa teman-teman lihat ya bedanya ya, ketika kacamatanya dipasang ya, tutorialnya ini kelihatan ikannya, tapi ketika kacamatanya dibuka, nah ikannya nggak ada teman-teman ya, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau sudah pakai kacamata ini, ikannya kelihatan teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, jadi ini fungsinya ya seperti ini teman-teman ya. Ketika ikan nggak terlihat dalam air ya, ketika kita nggak pakai kacamata ya, ikannya seperti ini ya, nggak kelihatan. Tapi ketika kita pakai kacamata ya, nah itu dia teman-teman, ikannya kelihatan, bisa bedakan ya. Nah itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, oke, ini kacamata untuk yang pertamanya ya, kacamata untuk yang pertamanya. Terus yang keduanya kita langsung buka juga teman-teman. Ini modelnya sama teman-teman ya, cuma beda warna ya. Untuk sniper kita bedanya warnanya lebih agak cerah mungkin di sisi-sisi ininya teman-teman ya. Oke, kita buka box selanjutnya ya. Kita taruh sini dulu. Dan ini yang kedua teman-teman. Nah, ini milik sniper kita teman-teman ya. Jadi yang biasa nembak ketika di laut ya, nembak ikan. Oke, kita buka ya, kita buka teman-teman ya. Mungkin isinya sama ya,
Cuma kali ini beda beda dari desain warna kacamatanya, teman-teman. Untuk kacamata bagian depannya sama ya. Yang membedakan nanti akan dijelaskan, teman-teman. Dalam isinya juga sama ya. Nah, ini dia, teman-teman ya. Yang jadi pembedanya kita bisa lihat, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Yang menjadi pembedanya ya seperti ini, teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman sobat hunter bedakan sendiri ya. Dari mulai dari depan seperti ini. Dan samping juga seperti ini ya. Nah, jadi beda, teman-teman. Ini biar gak ketuker ya, teman-teman ya. Jadi ini yang dipakai untuk sniper kita dan ini yang dipakai untuk kameramen kita. Oke, sekian dari unboxing kacamata polarizednya, teman-teman ya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman ya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.